Guys, selamat pagi, selamat siang, sore, dan malam. Lihat dari dia punya pemandangannya, view-nya yang saya ambil ini semua memang terlalu indah dan sangat eksotis sekali. Kalau kita foto dengan kamera yang bagus, katakanlah kamera DSLR lah, jadi kalau foto di situ ini rata-rata macam ada pantai-pantai yang memang sangat-sangat keren dan luar biasa sekali pantai ini, dan warga-warga sini juga sangat jaga dan ramah untuk mengenai dia punya kekayaan alam yang ada di pantai ini. Tete kalau tertawa ini sampai lari jauh. Pertahanan yang bayar. Kalau memang mau. Kalau tidak berarti pemerintah yang bayar. Pemerintah siapa yang bayar? Mau desa, distrik, atau bupati itu bukan urusan. Untuk pun rakyat tahu lampu masuk. Kadang kita berpikir ada yang mainkan itu begini, kamu kan yang mau pakai, jadi rakyat harus bayar. Kalau begitu rakyat jangan disuruh di dalam negara. Karena rakyat itu negara itu dia hadir untuk dibeli harga kemakmuran. Negara dia hadirkan untuk kemakmuran rakyat. Ini bukan apa ini D. Terus A. A. Terus? A. Terus? P. Bacanya? Mikoren. Rekomendasikan kalian untuk main ke sini. Karena memang kamu kalau ke sini tempatnya sangat menikmati, apalagi kalau bermalam di sini tuh. Bagaimana rasakan tinggal di pinggir pantai dan itu tidak ada jaringan sama sekali. Dan itu keaslian yang murni. Pemerintah Kabupaten Nabire, kantor kepala kampung Akodiomi, distrik Yaur, Nabire, Papua. Dan di sini ada tower pemancar yang dari Bantiaksi. Terus di sana itu ada sinar surya atau solar cell yang banyak sekali di sana sudah dibuat memang. Kayaknya gara-gara patung tadi, Tuan. Ah, patung-patung. Mana ada patung bisa berjalan? Kantor listriknya ini. Apa namanya surat aban? Listrik Yau. Dan di sini ada empat desa. Dan empat desa itu tidak ada jalan-jalannya. Satu ini sudah sampai ke ujung sana. Dan ini sebelah kanan saya ini di pinggir pantai, jalannya bagus, pakai semen semua. Nah, ini ada Polsek Yaur. Sampai jalan tembus di pinggir pantai, memang suasana sejuk, sangat indah sudah. Sana ada para-para tempat santai di pinggir pantai samping Polsek. Karena kalau sudah sore hari jam-jam 5 jaringan sudah tidak ada. Jadi justru orang menikmati dengan keadaan yang betul-betul kampung, padahal pembangunannya maju, tapi memang jaringannya jam 4, jam 5 itu sudah hilang. Jadi memang sangat-sangat pengaruh kota masih kurang. Puskesmas Desa Batisore. Nah, ini ada bengkel pedesaan. Di sini salah satu gereja, itu gereja Kristen Injil di Tanah Papua, Jemaat Immanuel Batisore. Dreams are true. Just do it.
panti. Kojamu di kudi, korang mana? Aco, kayak kau mandi di dalam sudah. Kalau di kalam besar begini tu, biar nukam dua ratus. Apa ini? D. D. Terus? K. A. A. Terus? A. Terus? P. Bacanya? Mikoren. Lu mau keseruan ke lokasi. Dan. Terus yang ini apa ini benar? Malam. Dia pernah beda lagi ya. Kerpeng Nina. Kalau udah kasih awet begitu tuh tinggal lama ya. Lama. Gemuk. Kalau ini setelah kasih ini nih, keluar ini baru goreng goreng dia lagi, goreng dia baru ini. Nah ini kasih kering ya. Oh, kasih kering. Dia baru jual. Iya benar. Kecilnya ini rebus ini baru tambal. Enak juga ya? Ah terada kok. Rebusnya beres, keras tu baru. Irisnya baru. Iris. Tambal betul. Kira kira bentar. Siapa? Bas tuh. Ambil minta boleh ini. Kita makan. Yuk. Ayo. Eh, apa ini? Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!